طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi biasa mangga menumpuk pahala baca mendum. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimah. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها dan hai suci tuman wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin fa atallahu masyayqanu anha fa akhrajahuma mimma وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ dan apabila
telah gekun oleh Tuhan engkau, bagi so gekun bagi para malaikat. Pua gekun li Allah ini ja'ilun. Wahai para malaikat, bahwa sungguh dirilun ulun jadikan fil ardi khalifah, dalam bumi akan khalifah. Nyan kun Allah ba malaikat. Sebelum Allah Ta'ala geciptakan Nabi Adam, getanya atau gemupakar, gemusyawarah, gebite ileba para malaikat. Padahal langsung laju hana gepegah-pegah gepujit aju Nabi Adam konjit, tapi yang kenyan dia ketanda mengajari kitanya buat baik gegabah, baik gerubang-gerubung, baik berangkaho, benda mufakat, benda musyawarah. Walaupun hak ada agak Allah, sah-sah mentang, tapi mak Allah mentang mufakat. Mampulang kitanya. Dan sebut olehmu ya Muhammad, tatkala berfirman Tuhanmu bagi segala malaikat, bahwasanya aku menjadikan seseorang di dalam bumi khalifah yang menggantikan daku pada meloloskan segala hukumku. Wahai Muhammad, tak pegah sian ba umat gata, bahwa di le saboh masa lun kun ba malaikat kiban menurut gata lam dunia akalung puji tiro khalifah, yang khalifahnya untuk menyambung hukum lun kepada hamba. Ya, makna yang menggantikan daku sebagai senambung maksud hukum Allah naso sampaikan pada meloloskan, artinya ngen putumbus hukum. So yang akan putuk hukum ke gedanya dari Allah, yang ke tujuan kepujilah Nabi Adam. Ternyata jawaban dari malaikat yang maksud khalifah di sana yakni Nabiullah, yang maksud Allah. Iban gejawab teman li malaikat, wate Allah gena pujit Nabi Adam sebagai penyambung hukum Allah ke tanya umat. Qalu, nyan qalu, nyan jawaban malaikat. Ataja'alu fiha, ya Allah, kupa niat pujit khalifah dalam dunia, kupa niat pujit manusia dalam dunia, mai yusidu fiha, awaknya akan dipubut kerusakan ni tengok, dipubut maksiat ilawan dron ya Allah. Wayat fikut dima dan dimunha dan berhamburkan darah. Gaduh mempeki tengok. Kupa ni ya pujit dan dimaksiat ke dron ni. Maminya kamu mantang ya Allah, hana mula-mula hana mempeki, hana maksiat, kamu patuh taat. Bah kamu mateng baik nupuji Nabi Adam. Ya, nyan kun malah malaikat. Sembah mereka itu malaikat. Kau jadikan dia di dalam bumi orang yang berbinasa di dalamnya dengan segala maksiat, dan yang mengalirkan darah dengan berbunuh-bunuhan. Ya Allah, hadap jin baik nepujit manusia, karena awaknya dipubut maksiat tengok dan saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan nalah kamu, kamu mengucap tasbih bihamdika dengan puja kepada dron ya Allah. Wa nuqad disulak, dan kamu bertakdis, kamu puja kepada dron ya Allah. Baik nupujit manusia, awaknya tinggal ibu buat maksiat dan bertumpahan darah, sedangkan kamunya wanahnu nusabihu bihamdika, mia kamunya mempuja-puja dron ya Allah. Kamu baca tasbih
kamu pujo drone ya Allah, kamu sebut-sebut drone ya Allah. Padahal kami mengucap tasbih serta dengan memuji akan dikau dan menyucikan dikau daripada segala yang tiada layak bagimu bahkamu menteng ya Allah. Ikamu mupabih wate bertasbih mupujo kepada drone ya Allah dan menyucikan diri drone daripada sifat yang hana layak. Artinya hana giat pusaban Allah lagi yang na pak lain. Ya hana jir ta banding ta umpamakan yang hana layak ba Allah. Bahbut kamu menteng. Arti yang hana layak hana lain yang serupa misu lagi Allah. Dan makna menyucikan di sini bersih dari lawan lain yang misuna lagi Allah nyan hana bah kamu menteng. Mungkin miana manusia tengok apabila tengok adab di ibadah fihna karena lain yang hana patut kaipuna teh yang hana patut giyu bu ikhlas, ternyata hana ikhlas. Olehnya nuwate ibadah bukarna Allah hajitna karna lain hajit ipuna karna yang hana betul. Tapi miabak manusia tengok na tanya bah kamu menteng ya Allah yang tokun malaikat. Artinya maka adalah kami terlebih patut akan khalifah karena kamu mupujo drone ya Allah dan kamu bertasbih dan kamu nyohana bersekutu kepada drone ya Allah. Kamu sucikan drone daripada hal yang hana patut bak drone bah kamu menteng ya Allah nepujit ke khalifah. Ya rupanya malaikat baik kepujit Nabi Adam ingin drone menjit menjit ke khalifah. Khalifah tak lain mana ke orang itu. Ya, kurang iku masa katanya ke pemimpin atau punya bahasa katanya berpegah ke syekh. Ya, urung-urung yang terpandang hebat di antaranya. Kamu menteng ya Allah nepujut ni kamu hana masjid-masjid. Kamu hana dawa-dawa, hana pertumbuhan darah. Setelah Allah Taala dengar jawaban malaikat, berjawab oleh Allah qala inni berkata ya Allah hai malaikat lun inni bawa sungguh diri lun a'lamu lubeh mukum ma la ta'lamun yang hana gata depa yang kala gata bahasa Allah mungkin yang dia urung raya orang baik kau kau pegah kah kami bahasa dia bukan depa-depa kah duduk ya kamu nak bahasa dia. Nah, tak macam-macam lah bahasa kata yang kah nak depu-depu yang pua kaya bantah balu. Tapi Allah nak jawab qala gejub oleh Allah hai malaikat lun ini a'lamu lun lebih mufum mala ta'lamu yang hana kata mufum. Maksud lun pujit Nabi Adam kata hana mufum lun yang lebih mufum. Mami yang kata perleh tak terpul pun maksud yang tak terhentuk ke ya kekali Allah. Firman Allah Ta'ala bahwasanya aku terlebih tahu akan yang tiada kamu ketahui lun lebih mufum tentang yang hana mufum kata hai malaikat daripada yang patut pada menjadikan Adam akan khalifah. Tentang lun pujit Nabi Adam ke khalifah sangat patut dan lun sangat mufum bak yang hana mufum kata yang kata tupukan baik maksir ke lun yang sagai yang kata tupukan kata yang tak ibadah ke lun tak takut awaknya makhluk singgah baik pun maksir na lain lah. Wa alama ya ketika buno malaikat buno ada jin baik pujit Nabi Adam getest tu di Allah domna kemampuan malaikat dengan kemampuan Nabi Adam supaya ditinan ke
malaikat puno hanali bak jawum sapu. Bahasa katanya habis bahan hanali bak jawum. Wa'an lama dan telah geperno ya Allah Adama akan Nabi Adam. Asma'a akan segala nama-nama. Ya geperno tu nanyo nanji. Ya wa'an lama Adamal asma'a. Geperno bak Nabi Adam ya Allah akan nan. Nyo nanji batay. Nyo kaya. Nyo bak pulan, nyo bak pulin, nyo boh kaya pulan, nyo boh kaya pulin, nyo, nyo nan ji, ji, ji nan ji. Sedangkan malaikat golang gedupa nan-nan barangyan. Tapi Nabi Adam kagu purno oleh Allah. Kullaha, ya mandum-mandum jenis barang kagu purno. Tuma aradahum alal malaikah. Olehnya kemudian ketanya ngetuk buat malaikat. Hai malaikat lun nyo punan dan barang. Kah nampu jawa pulan punan nyampi nampu nyo punan jih punan. Nyawa tanya buat malaikat. Kah nak jawa malaikat. Faqala ambi'uni. Maka berkata Allah ambi'uni bidhe oleh kata akalun. Pegah oleh kata hai malaikat akalun bi asma'i haula'i dengan segala nama-nama mereka itu. Barang yang ketinyok kuno nyan mandum-mandum ci pegah dia baklun. In kuntum sadiqin menye kata lebih benar baik tapi jid Nabi Adam lebih jid na kata mendeng menye kata lebih mufum lebih benar ci pegah dia. Nyahan. Jadi orang bangka lagi kan tokan apa jawab ahwate ka hana mupa jawab dijawab oleh malaikat qalu subhanaka ya bang jawab qalu subhanaka la ilma lana dikun oleh para malaikat subhanaka maha suci tadron ya Allah. La ilma lana kamu golom tru ilmu ya kenan illa ma alam tanah kecuali yang kana purno ke kamu yang kenyan yang kampung tapi yang ditanya mulo kenya ada ilmu ya lang kamu innaka antal alimul hakim bahwa sungguh Allah Taala engkau alimul hakim yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang punya tabu mana tafsir secara Arab ya. Ya. Hakim bijaksana. Maka orang yang bekerja di hakim bijaksana. Hajit karena muno, hajit karena mundi. Hajit kerlingnya, hajit kerling ji. Bubutui lagi akun hukum. Menyekol lagi kan ketidak ke nyalom di Allah tiga. Yang kau berat. Yang yang lumpuh saya, yang makna secara tafsir kalimat ayat secara bahasa Arab. Cuma me lagi yang kamu tulis, yang ke lagi dia tu puno. Ya, ho kata dia tu puno. Ya kalau le dia tahu makna matan Arab dia. Ana moholi. Firman Allah Ta'ala bahwasanya aku lebih tahu akan yang tiada kamu ketahui daripada yang patut menjadikan Adam akan khalifah. Kata namun lun yang lebih mufum tentang Nabi Adam akan lupa ke khalifah. Ya, maka lanjut tabuna wa'allama Adamal asma'a. Allah Ta'ala geperno Nabi Adam nan-nan yang lain dong. Kullaham. Tuma aradahu malal malaikah. Olehnya baru berpaling katanya katanya gupuku pertanyaan tu buat malaikat. Buka puno kata ada pegang lebih mulia kata. Tak pujo-pujo lun tapi baik pujian manusia jih masjid. Ino tak kalan kun Allah faqala ambi'uni. Kun Allah ambi'uni beritahu olehmu. Bita oleh kata abak lun biasmai dengan nama haulai mereka itu barang yang sebutkan benar. In kuntum sadiqin. Menyegatanya yang benar.
dan kata lebih mulia ni bak Nabi Adam si jawab fiat yalun dayang mangkengkau mengkarat ya. Dan tarakala itu telah diberi Allah Ta'ala tahu ya, baik-baik tingkat man timpi nari jauh ke mana matanya kalau benar atau bukan timpi diberitahu artinya wa'alama benar telah mengajari bak malaikat benar kalau kepetupu katanya tapi bak Nabi Adam kawai kawai kepernah akan segala nama-nama yang dinamai itu jikalau kamu sebenar-benarnya nyambek de pegah ro terlebih haye ibadah kata ci pegah tiat bulan-bulan punan akhirnya qalu kele malaikat subhanaka maha suci ro ya Allah arti maha suci hana banding lagi lain hana apa yang na ba Allah pada tempat lain dan lagi yang na makhluk lain nyan hana mandum ba Allah la ilma lana hana tu ilmu alam kamu illa ma alam dana kecuali yang kana purno ya Allah pu yang kana purno nyan yang kamu pun tapi mi benar kalau mena ilmu innaka antal alimul hakim ya kawan bahwa ada benar sembah mereka itu malaikat maha suci engkau ya Allah hai Tuhan kami tiada pengetahuan bagi kami melainkan yang telah kau beritahu akan kami barang yang engkau jual ya. Yang telah kau beritahu akan kami bahwasanya engkau jual yang amat tahu lampung kamu drone ya Allah yang lebih mukhum lagi mempunyai hakim pada perbuatannya atau mempunyai hukum Allah yang lebih bijaksana maksud hakimnya bijaksana yang mempunyai hakim bijaksana atau hukum pada perbuatannya serta menghantarkan sesuatu pada tempatnya yan oh wate hanag oh jawab baru drone ya Allah yang mukhum dan yang lebih mengerti ni tempat kau sesuatu pak tempat yang menan kalau berarti berarti te drone ya Allah nak pujuk Nabi Adam lebih pantas sebab na yang hana kamu rupa gedupa li Nabi Adam pada Nabi Adam pergi rupa yang kerenan buno yang bata dawah kabih bahan buno malaikat malaikat ana ana hidup ternyata butuh ya Allah drone yang sangat bijaksana watin letakkan sesuatu pada tempat memang tepat watin pujit Nabi Adam ke khalifah butuh cocok oh nanti yang buat kamu ana umpung tu pak Nabi Adam umpung berarti butuh itat maksud drone ya Allah yang kenyal yang bukan mana ini alamu mala ta'lamu lul mufhum kata hana mufhum oh tak kata yang kengkak je lah malaikat pun hana hana mufhum jawab malanya kata yang kata pada Nabi Adam ya qala ya Adamu gekhen lam li Allah wahai Nabi Adam ambihum bi telegata ba'lun bi asma'ihim dengan nama-nama mereka itu manteng barang third yang hana je gejuk le malaikat bodoh barangnya anci katanya mbak Nabi Adam firman Allah Ta'ala hai Adam ceritakan olehmu akan mereka itu segala nama yang dinamai ini ugah haju nyan bate nyan kai nyoba nyo nyan bak ji nyobo nyo nyobo ji ubina yang katanya mandum je jauh kau pikiran malaikat nyobong tangking. Ni matanya nam tangking ngajan. Kedaya malanya tanan nan nan dudo. Ya pokoknya yang nana matanya wadim tangko. Wate getes mandum je ke jauh oleh Nabi Adam. Mutahu tu malaikat nyan kepala wa. Tanya berkat merasa adro tu to tha dengan Allah. Merasa getanya tapujo pada Allah Ta'ala. Atabuna yang dia tu wa nahnu nusabbihu bihamdi bihamdika wa nuqaddisulak rupanya kon lagi tanggap lu tat yang hana tatupui tanyo tru ba Nabi Adam ka tatupui
rupanya Allah Taala mufum tahan, maka patutlah puji Nabi Adam sebab gedepui tanya tanda depui katanya lagi yang baca pun kan lagi apa wa idza qada rabbuka ilma ilmu jahilnya ba wa allama adam al asma al kullah dan minan si ba qala ya adamu ambikum bi asma'ihi. Ini kan nah percakapan antara Allah dengan segala malaikat. Ini kan hanya kita melalui malaikat di firman itu segala malaikat. Akhirnya waktu Allah itu pernah nama-nama diberitahu Adam akan segala nama. Akhirnya Pak pada ya Adam kamu itu berfirman dong Allah Ta'ala pada Nabi Adam tentang beri cerita akan yang kali pertama. Apakah waktu nampaknya ini mau? Nah, di rumah zat rewagi Allah Ta'ala. Persoalan zat tidak ada satu pun. Jangankan Adam kekasihnya rewagi Allah Muhammad tidak pernah melihat zat yang punya berbentuk. Sedangkan gepulumah zat drawage bak Nabi Muhammad na tapi hana getong bentuknya bak Nabi Muhammad. Teman menyebak Nabi yang ke Nabi Muhammad nyan mesidro pun hana. Termasuk lagi sejarah awal Nabi Musa gelangke kalen cin Allah hana cetah. Hana cetah kalen. Gata tinggal uru akhirat wahai Musa takalen. Jadi ahwate gepurnonya hana gepuduh drawagu Allah pada Nabi Adam. Bakso cid yang na gepuduh bak Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad gekalan Allah bila kaifiatin dengan hana gedo'o, hana gedo'o pega dengan hana tata cara misu lagi nya misu lagi ji hana. Maka hana mu'oh cerita karena pekel hana itu hana umpama yang ke bak Nabi Muhammad mentang ke pelumah tapi han gedo'oh pega yang kalang langsung bak Nabi Adam pun tau hana ke pelumah zat Allah. Jadi pertanyaan ji secara singkat, ketika watenyan gepurno bak Nabi Adam oleh Allah, apakah Allah nak kudurro bak Nabi Adam? Jawaban ji hana. Kalih puno ketanya mbak para malaikat hanjik kejawab nyoka urusan kata Adam cipegah. Lalu Nabi Adam puno kak ke pegah mandum. Falama amba ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Maka tatkala diceritakan Adam akan mereka itu, mereka itu bak malaikat pun tau, segala nama yang dinamai itu firman Allah Ta'ala. Pertujuan pun Allah giyak tanya bak malaikat giyu jawab giyak apa ke tanya bak Nabi Adam ke pusat sikam pun bak malaikat. Tujuan padahal menimplak mereka itu yang tujuan ketimplak mereka itu yang solubeh kata puno datam hantabi pejit Nabi Adam rupanya jarang Nabi Adam yang belum pejit yang tujuan Allah ketimplak pulang haba. Tiadakah kamu kata bagi kamu bahwasanya aku tahu barang akan barang yang gaib-gaib di dalam tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Ya, padahal katanya kena ada pegah bahwa lun sebagai Allah lun tupu barang yang gaib yang na di antara tujuh lebih langit yang na tujuh lebih bumi. Tak tupu lagu lun mengetahui nyokanya yang hana mufum kata mufum lun. Yang mufum kan? Ya, sebab di malaikat kekali Allah Ta'ala
pukuh gata hana pernah ada pegah kan tak tupu yang bawa lunnya lun tupu yang raib yang hana tupu lego yang na tujuh lapis langit tujuh lapis mu tak tupu lego nyo ke nyo berarti kata na yang hana mupum lun yang lebih mupum kan Allah wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang angka satu jika dalam luar menyukari satu di sini ada ketinggalan beberapa terjemahnya iaitu begini dalam kurung wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Artinya, dan aku tahukan barang yang kamu zahirkan dan barang yang ada kamu sembunyikan daripada segala kata kamu. Ya, hana utama yata. Hana gupujilah yata. Getinggai purjilah yata. Gupugah itinau. Wa'alamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun. Lun tupu barang yang gata pulahi dan lun tupu barang yang gata som. Artinya bahawa Allah Ta'ala nyohana yang hana gedepu. Yang tak puduh jika gedepu. Medum yang tak som pi bahawa Allah Ta'ala hana yang som. Yang maksud daripada ataupun yata wa'a'lamu lun tupu ma tubuduna barang yang gata puduh wa ma kuntum taktumun dan barang yang gata som. Jadi menyedum yang gesom ba Allah deh menyedum barang yang deh lebih lebih deh. Dan aku tahu akan barang yang kamu bunyikan daripada segala kata kamu. Ya hanapu taya rahasia ba Allah adab tatup tatat tabalut tabungkuh tatup angin hanaduh tantorupu. Yang bak katanya wajib ke. Tapi bak Allah tetap tetap ketupu. Yang ke wa'alamu ma tudun lun tupu barang yang gata pudu wa ma kuntum taktumun dan barang yang gata somsom. Yang musaboh bak Allah hana yang musuh. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.